أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبَّنَا اشْرَحْ لَنَا صُدُورَنَا وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ووالدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم itu dia masuk bagi ووالدا رسول الله yang betulnya wa walida rasulillah, jadi mudhafun ilaih. Mata alal fitrah wa abu talibin ammuhu wa abu aliyin mata kafira. وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهن. Wa walida Rasulillah, dan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kedua ibu bapa Rasulullah, ibu dan bapa Rasulullah, kedua-duanya mata alal fitrah, mati kedua-duanya dalam fitrah, di atas semula jadi yang dijadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala akan manusia di atasnya. Mana di atas kebersihan akidah, kebersihan daripada kekufuran, daripada kemaksiatan. Kita keluar, kita ke semua keluar dari perut ibu kita. Kita keluar di dalam celupan Allah Subhanahu wa taala yang bersih. Itu sibghatallahil lati fatarana nasa 'alaiha. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Kita ni seolah satu kain yang kita berhajat kepada kala dia, berhajat kepada celup dengan celupan yang berkala, yang beranika, yang berlain-lainan.
Maka kita ni ketika dikeluar oleh Allah akan kita dari perut ibu kita, Allah sudah celup kita dengan satu celupan yang terbaik, yang bersih. Celupan itulah dinamakan kita fitrah. Kita beranak di atas fitrah. Sebab itu Rasulullah kata, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu anak yang diberanakkan melainkan diberanakkan dia di atas fitrah, di atas kebersihan semula jadi. Adakah kanak-kanak yang beranak dia kufur dengan Allah? Adakah kanak-kanak yang mula beranak dia deraka kepada Allah? Adakah kanak-kanak yang mula lahir dia berzina? Adakah dia bercuri? Adakah dia mengupak? Tak ada. Semua diberanak di atas kebersihan. Dia bersih. Sebab itu bila kanak-kanak mati dia sebelum daripada baligh, walaupun dia anak bagi orang kafir sekalipun, dia dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat masuk syurga kerana dia mati di atas fitrah, di atas kebersihan, tidak ada kesalahan apa-apa pun. Itu makna fitrah. Maknanya Imam Abu Hanifah dia berpendapat bahwasanya dua orang tua Rasulullah, dua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati di dalam fitrah. Maknanya mati di dalam kebersihan, tidak ada kesalahan, tidak berdosa. Sebab apa boleh kata mati di dalam fitrah? Kerana ibu bapa Rasulullah, orang tua Rasulullah, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak ada rasul yang Allah hantar supaya dakwah, supaya orang Arab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab tidak ada rasul baginya melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmatnya, bertujuannya, litunzira, supaya engkau memberi amaran wahai Rasulullah, qauman, akan satu kaum, satu kumpulan manusia, kalau satu kelompok manusia, ma unzira abauhum, yang tak pernah diberi amaran, yang tak pernah ada rasul akan bapak-bapak mereka itu. Sebelum daripada Rasulullah, kaum Rasulullah tidak ada seorang rasul yang memberi amaran kepada mereka. Ma unzira abahum fahum ghafilun, maka mereka itu berada di dalam keadaan yang lalai daripada syariah, yang lalai daripada dakwah kepada tauhid, dakwah Islamiyah tak ada. Oleh itu mereka yang mati pada ketika keadaan tidak ada rasul, dinamakan mereka itu mati di atas fitrah, mati di dalam fatrah. Fitrah lain fatrah, jarakkan di antara dua rasul. Selepas mati seorang rasul, kemudian dibangkit seorang rasul yang lain, di jarak antara kedua tu nama fatrah, semasa tidak ada rasul. Manusia yang mati di dalam fatrah antara dua rasul, jarakkan antara dua rasul, manusia yang tak sampai dakwah rasul yang terdulu dan belum dibangkit rasul, itu manusia mati di atas fatrah, di dalam fatrah. Maka mereka ini tidak diazab akan dia di akhirat.
Kerana Allah berfirman dengan jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mu'adzab, tidak adalah kami, sifat kami mu'adzabkan, kami tak mu'adzabkan, hatta nab'atha rasula, sehingga kami membangkit, melantik akan rasul. Sekiranya manusia itu tidak ada rasul baginya, kami tidak mengazabkan mereka. Itu kita ahlus sunnah wal jamaah, kita berdasar kepada Al-Quran, berdasar kepada Al-Quran yang sharh, yang nas di atas tidak kena azab mereka yang mati di atas fitrah, mereka yang mati di dalam masa fatrah. Ada di sana mereka yang mengatakan dua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua Rasulullah, masuk neraka di sana. Selalu di dilabelkan, disiarkan di kalangan masyarakat ataupun diketengahkan tajuk tersebut. Kerana apa mereka melabelkan perkara itu? Wallahu a'lam, hakikat tak boleh kita nak jangkau, kita nak jangka, nak agak tak boleh. Yang saya agak-agaknya, satunya barangkalinya kerana silap di dalam silibus, di dalam cara mengambil pengertian daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu satu daripada perkara yang besar, yang kita orang awam tak mampu nak buat kajian, nak buat pertimbangan tajuk ini. Sebab itu kita orang awam kadang-kadang tertipu dengan dakwah-dakwah kaum yang sesat, daripada Salafiyah, daripada Syiah, kerana mereka bercakap dengan hujah-hujah yang kita tak boleh, tak menguasai nak memahaminya, tak kuasa kita untuk mendalaminya, tak kuasa kita nak mengukurinya dan menimbang akannya. Itu problem yang besar. Di dalam kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ada di sana kaedah-kaedah dia, cara-cara dia, ataupun panggil silibus dia, manhaj kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul, dengan secara salaf yang ahli sunnah wal jamaah, dengan secara ahli sunnah wal jamaah. Saya suka sebut sikit, ingin nak sebut sedikit, walaupun sebahagian daripada yang mendengar tak boleh nak faham sekalipun, saja-saja nak sebut sajalah supaya dapat rasa kata cara ilmu yang sebenar bukan sebagaimana yang kita dok faham, yang kita dok sengka, yang kita rasa. Cara ilmu yang sebenar begini bentuknya, supaya begitu saja. Sebab itu sepatutnya tak payah disebut, tetapi bila tidak disebut, kita faham satu masa, satu perkara lain. Cara kita memahami Al-Quran, itu letak kat belakang dulu. Kita mari susah nak susung tu, yang nak teratur supaya mudah jadi tertib teratur tu. Jadi di sana kita kembali pada tajuk kita dulu. Panjang ni. Tajuk ni panjang sikit. Dan tajuk kitab pun kena bincang juga sikit. Allah. Agak-agak kata nak khatam cepat-cepat. Itulah susah nak
Nak cepat, naknya kaya. Kaya nak, lepas tu cepat pun nak. Tanam hari ini besok nak nak makan buah. Tu nak kedua tu susah sangat tu. Walau bagaimanapun, kalau tak khatam pun kita kira khatam lah. Sebab hubung kait banyak perkara sikit. Kitab pun kena ada komen, ada taklik. Tajuk dia pun kena panjang sikit. Di sana ada mereka yang mengatakan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk neraka di dalam neraka. Sebabnya mereka kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikira sahih. Yang dihukum sahih, iaitu ada seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau soal Rasulullah, dia tanya, aina abi, di manakah ayah saya, orang tua saya? Dia tanya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finnar. Satu riwayat, huwa finnar. Dia bapa awak, orang tua awak di dalam neraka. Orang tua awak masuk neraka kerana dia mati di dalam masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak terima dakwah Rasulullah, mati di dalam keadaan kufur. Rasulullah kata dia di dalam neraka. Bila Rasulullah kata begitu, Rasulullah tengok dia berubahnya air muka. Nampak berkeruk, nampak tak berpuas hati. Rasulullah berucap tambah, bersepeda tambah, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapak saya, orang tua saya dan orang tua awak finnar, di dalam neraka. Hadis sahih meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Hadis sahih Muslim. Dengan hadis inilah mereka berkata orang tua Rasulullah, tetapi hadis itu orang tua sebelah lelaki saja. Dia tak kata ibu, inna abi, ayah saya, bapak saya. Tak kata ibu, tetapi mereka yang menghukum dia umum, dua orang tua Rasulullah, ibu dan bapa Rasulullah ke di dalam neraka. Biar kak dua itu kita tinggal dulu. Kita kira kata orang tua ya, ibu bapa Rasulullah di dalam neraka. Dengan sebab hadis yang sahih. Dari sinilah tempat kita kena kembali mengulangkan, tengok kepada hujah-hujah dan kembali pada pandangan-pandangan ulama macam mana, dan kembali kepada silabus manhaj ahli sunnah wal jamaah macam mana. Kita kembali kepada pandangan-pandangan ulama kita, tokoh-tokoh ulama kita. Dengan hadis sedemikian, Imam As-Suyuti hafiz, ulama yang hafaz ingat ratusan ribu hadis, Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka mengarang kitab, menulis tajuk kelepasan dua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada neraka. Ini menjadikan satu perkara yang kita kena buat timbangan. Allah, tokoh yang sebegini alim, tokoh yang sebegini dalam ilmuannya, mereka mengatakan dua ibu bapa Rasulullah
lepas daripada azab, lepas daripada neraka. Sepatutkah mereka ini tidak mengetahui hadis Muslim yang tersebut? Dia digelarkan hafiz, orang yang ingat ratusan ribu hadis. Dia membuat huraian syarah-syarah hadis. Memang sekali mustahil pada adab mereka tidak mengetahui hadis, satu hadis yang tersebut. Memang mereka mengetahui hadis yang tersebut. Itu. Maka kita, bagi kita orang awam, memang kita sangat-sangat rasa keliru, dan juga kita dengan bodoh kitanya, kita rasa nampak pandangan mereka yang mengata dua ibu bapa, orang tua Rasulullah SAW di dalam neraka. Sebab hadis tadi surah, inna abi wa abaka finnar, ayah saya dan ayah awak di dalam neraka. Hadis sahih Muslim. Apa lagi kita nak kata? Ini yang saya kata, kita orang awam, kita orang yang jahil, kita terpedaya. Kita tak ada neraca, tak ada tali ukur untuk kita nak mengukur perkara-perkara yang berkhilaf padanya oleh tokoh-tokoh yang besar. Kita bukan sebagai jadi hakam, tak kuasa kita nak jadi tok hakim untuk memutuskan perselisihan antara mereka. Imam Abu Hanifah sendiri, ni orang salaf, berkata begini. Adakah dia tak tahu tentang kematian dua ibu bapa Rasulullah? Dia tak faham ke kematian dua ibu bapa orang tua Rasulullah? Memang mereka ini tahu. Maka kembali kepada yang saya kata tadi, kenapakah boleh satu kumpulan mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka? Mereka berpegang dengan hadis Rasulullah SAW tadi dengan secara silap, dengan cara tersalah. Salah kat mana? Salah di dalam cara kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Cara kembali kepada adillah-adillah syariah. Bagaimanakah cara kembali kepada adillah syariah? Bagaimanakah cara kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Oh, di sana cara kembali silibus manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, satunya kita mesti kena kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara keseluruhan. Tak boleh kita kembali kepada satu hadis yang tertentu, kita tinggal hadis-hadis yang lain. Kita kembali kepada satu ayat yang tertentu, ayat yang umum, kita tinggal ayat yang khusus. Tak boleh. Dari sini, punca dari sini, silap. Cuba tengok kalau kita baca, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa-siapa yang tidak menghukumkan dengan barang menurun oleh Allah, dengan kitab Allah, maka mereka itu kufur. Dengan satu ayat ini kita hukumkan pemimpin-pemimpin pemerintah yang tidak hukum dengan ayat Allah, kesemuanya kafir. Itu khawarij nama dia. Dia berpegang dengan Al-Quran. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah, orang tidak menghukumkan dengan kitab Allah, tidak, kita tak boleh kira kufur selama mana mereka tidak mengingkari akan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ayat itu surah, ayat ini bentuk umum ada di sana, ayat dan hadis yang mengkhususkan kena takwil. Kata bahasa kita, bukan bahasa kita, bahasa kita orang tak ada ilmu, iaitu yang jadi kufur mereka yang tidak hukum dengan kitab Allah serta ingkar kitab Allah. Karena tiap-tiap mereka yang bila tidak hukum dengan kitab Allah, dia ingkar kitab Allah, hukum Allah tak boleh kita nak pakai, sudah habis masanya, sudah selesai masanya, kena takwil begitu. Kalau dia tidak hukum dengan kitab Allah, selama mana dia berpegang dengan kitab Allah, dia mengaku kitab Allah ini benar, patut dihukum, tetapi dia tak mau
beramal saja. Seperti dia tahu haramnya berjudi, masih dia berjudi. Haramnya minum arak, dia sanggup minum arak di dalam keadaan dia mengaku keadaan minum arak itu haram. Dia tidak keluar daripada iman, dia masih Islam. Di dalam kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, di sana ada Al-Quran yang umum, ada di sana tajuk yang sama Al-Quran yang khusus, ada di sana Al-Quran yang ijmal, ada di sana Al-Quran yang bayan, yang jadi mubayyin. Dari sini silibus dia, bila ada tajuk yang sama hadis Al-Quran, Quran umum, ada Quran atau hadis yang mengkhususkan, cara dia silibus Ahli Sunnah wal Jamaah wajib taksiskan Al-Quran atau hadis yang umum itu dengan Al-Quran, dengan hadis yang khusus. Itu yang saya kata, saya nak sebut walaupun kita tak faham pun nak sebutnya. Dengar saja ya. Biar tak boleh telan pun, letak kat depan saja. Salah akak orang, akak gula kepala kambing lah, tak akak pisau, letak kat situ suruh tengok saja. Tengok-tengok begitulah. Bi faham kata ada malam ni ada gula kambing, adanya makanan kepala kambing. Itu cara. Dan juga bila ada di sana dalil yang putus, yang bertentangan dengan dalil yang tidak putus, dalil qat'i dengan dalil zanni, bila tak boleh kita nak cantum, wajib kita beramal dengan dalil qat'i, wajib kita tinggal hak zanni. Itu kaedah silibus Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga di sana ada hadis yang meragukan kesahihan hadis itu. Ada hadis di sana diriwayat bil makna. Bila hadis diriwayat bil makna, mesti kita kena kembali kepada lafaz yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tersebut kalaulah daripada seorang perawi dengan lapa berbeza yang berlawan-lawanan, dinama hadis muttarib, hadis yang bergelempar, hadis yang berkocok, dinamakan hadis yang dhaif, walau disebut di dalam hadis yang sahih sekalipun, sahih Muslim, tetapi bila ittirab dia dhaif kerana ittirab. Macam mana ittirab? Macam mana tu kata kita dengar saja ya, tak sempat masa untuk kita nak memberi keterangannya. Kebetulan pun nak bagi keterangan tak berapa pandai sangat, kita sebut sebagai umum gitu dulu supaya kita faham ini kaedah Ahli Sunnah, silibus Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari kepada tajuk kita. Tajuk kita Al-Quran putus. Hadis Muslim ini nama dia hadis ahad. Bila hadis ahad, walau sanad dia sahih sekalipun, tidak memberi faedah putus, nama dia memberi faedah zanni, sengka saja, tak kuat, tak putus. Al-Quran putus. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazabkan melainkan kami sudah utus rasul kepada kumpulan kaum yang tertentu. Ini putus Al-Quran. Adapun hadis Muslim tadi, hadis yang riwayat satu orang saja, satu perawi saja, nama hadis zanni nama dia. Tak boleh bila bertentangan dengan Al-Quran, kena benang Al-Quran. Itu cara kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi pula, hadis Muslim ini diriwayat dengan lafaz yang lain, beberapa lafaz yang lain. Lafaz yang lain inilah yang betul, yang ialah keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain bukan Rasulullah kata inna abi wa abaka finnar. Rasulullah bila ditanya di manakah bapa awak, di mana orang tua awak, Rasulullah jawab kepada beliau dengan kata idza marrta bi qabri musyrik fabashshirhu bin nar. Rasulullah tinggal teruh sebut orang tua dia. Rasulullah kata, awak bila awak melalui hampir kubur, melalui kubur orang musyrik, kubur orang yang menyekutui Allah,
awak khabar gembiralah kepadanya dengan neraka. Perawi tadi kata, saya tak pernah tinggal bila saya lalu melalui kubur orang musyrikin, saya khabar kepada dia dengan neraka. Awak neraka, awak neraka. Mana bila awak lalu melalui kubur orang musyrik, Rasulullah tak setuh ayah saya di dalam neraka. Orang musyrikin di dalam neraka, Rasulullah sebut. Tidak sebut orang tua dia. Maka inilah lafaz daripada Rasulullah SAW yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang tidak bercanggah dengan Al-Quran. Oleh itulah ulama, tokoh kita, ulama kita ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Abu Hanifah, seperti imam-imam yang lain mengatakan dua ibu bapa Rasulullah SAW daripada ahlun najah, ahli kelepasan daripada azab Allah, lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mereka mati di atas fitrah, mereka mati di zaman fatrah, mereka mati dengan tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Adapun dalil yang lain, kita mengaku bahwasanya dhaif, tidak boleh berhujah. Ulama kita ahli sunnah berhujah dengan kata dua ibu bapa Rasulullah dihidup kembali, kemudian sudah hidup mereka mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Rasulullah, kemudian dimati kembali. Itu hujah, itu hujah mimpi, hujah tak boleh berhujah di dalam kaedah agama. Ambil buat menghilang kesi boleh, untuk menjinak-jinak kita boleh, tak boleh jadi kaedah di dalam agama. Yang itu yang jadi kuatnya ini cara silibus kita ahli sunnah wal jamaah. Itu dengan cara ringkasnya, ringkas 15 minit. Dengan cara detail, kena tajuk dia satu, dia 2 jam kita boleh, kita kena pakai masa 2 jam baru boleh kita detailkan. Kerana di sana ditulis oleh mereka yang mengatakan ibu dua ibu bapa Nabi masuk neraka, di dalam neraka dia mendatangkan dengan dalil-dalil hujah-hujah, tak dapat tidak kita kena jawab satu persatu, memberi keterangan dengan satu persatu. Itu dengan cara detailnya. Punca silap, mereka silap di dalam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu punca silapnya. Cara kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kebiasaannya. Mereka kembali kepada ayat yang umum. Mereka kembali kepada hadis yang ittirab. Mereka kembali kepada hadis yang riwayat zanni yang bertentangan dengan hak qat'i yang putus. Itu puncanya. Yang sebab jadi perselisihan dan jadi silap di dalam tajuk akidah khususnya. Cuba tengok kullu bid'atin dalalah. Mereka kembali dengan secara luah-luah, semua bid'ah dalalah. Sedangkan di sana Rasulullah sendiri mengkhususkan bid'ah. Di sana Rasulullah ada bercakap pula, ada bid'ah yang dalalah, ada bid'ah yang hudan yang pertunjuk, bukan bid'ah dalalah. Mereka tinggal, mereka kembali pada satu hadis saja. Itu punca salah mereka. Kena faham. Bukan makna kembali kepada Al-Quran dan hadis tentu betul. Bahkan kebanyakan mereka yang dakwa kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, itulah tanda kata kesesatannya. Yang kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara benar, itulah yang betulnya. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah, daripada fuqaha, daripada muhaddizin, daripada ulama tasawuf, daripada ulama nahwu sharaf, ulama lughah, kesemua mereka ini ialah mereka yang kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul, dengan secara sebenarnya. Kat sini pula kitab kita Mata 'alal Fitrah, kitab kita yang kita baca hari ini, yang kita dok pegang kat hari ini. Tetapi bila kita kembali pada kitab Fiqh Akbar yang ditobok oleh Salafiyah, yang ditobok oleh orang salaf yang mengaku turut salaf, bukan orang salaf. Tobok kita ni baru saja. Baru saja dicetak kita ni. Kitab Salafiyah dia tulis, dia tobok macam mana? Wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufri. Gitu pula dah kitab dia. Tukar tentang fitrah ni jadi kufur pula.
dua ibu bapa Rasulullah mati dalam kufur. Makna Imam Abu Hanifah menghukumkan dua ibu bapa Rasulullah mati di dalam kufur. Masya Allah. Kitab Imam Nawawi, kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi mengadakan satu tajuk, buat satu tajuk di dalam Azkar. Ini bab, bab ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Citakan mereka, mereka ubah bab tajuk ziarah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sisi mereka ziarah kubur Rasulullah tidak disuruh, bid'ahnya di dalam syarak. Mereka mengubahkan. Allah, ini problemnya. Wallahu alam, tak tahulah. Jangan isya, kita isya masuk. Kita azan dulu kah? Nanti kita sambung biar kota. Mungkin kita tangguh sembahyang isya sebentar. Azan dulu.
salli wa sallim wa barik Allahumma rabb hadhihi da'wati tamawwasalat wa sayyidina Muhammadan wa sallallahu syarabah wa darajat al-aliyah darabah wa ba'asa maqamah mahmudan ila zamata nakladu bunda ya arrahman rahimin niskhah salinan yang berpegang oleh salafiyah dia kata wa walida rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mata alal kufri begitunya. Mana kedua-dua orang tua Rasulullah mati di dalam keadaan kufur. Salinan kita ini mata alal fitrah, jauh beza langit dengan bumi. Maka kita kena kembali kepada pula nak tahu yang mana lebih betul. Kita kembali kepada ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah satu pada caranya. Macam mana pendapat mereka tentang orang tua Rasulullah. Maka ulama mazhab Imam Abu Hanifah, bila kita tengok pandangan mereka, mereka kata mati dalam fitrah daripada Ahlun Najah. Artinya itulah pendapat Imam Abu Hanifah, kerana mereka hurai di atas kaedah Imam Abu Hanifah, di atas akidah Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghukumkan dengan kekufuran atau tidak menghukum dengan nerakanya dua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita berpegang dengan Al-Quran. Kerana kita berpegang dengan dasar mati pada masa fatrah. Adapun hadis itu tak terang tentang lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz Rasulullah kata tak sebut ayah dia, tak sebut ibu dia, kata di dalam neraka. Walau bagaimanapun tajuk ni tajuk perselisihan antara kita dengan salafiyah betul-betul. Maka yang sebenarnya perkara ini kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak payah kita membicarakan, kerana kata dua ibu bapa Rasulullah masuk neraka bukan putus, tidak ada dalil putus. Dua ibu bapa Rasulullah tak masuk neraka lepas, tidak ada dalil yang putus melainkan Al-Quran tadi dengan hadis-hadis orang yang mati di dalam fatrah itu je. Kalau kita diam lebih baik, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama dia kata kita membicarakan dua orang tua Rasulullah masuk neraka itu masuk di dalam kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahsyat siapa menyakiti Rasulullah, maka orang itu daripada ahli neraka wal a'yazabilah. Wa Abu Talib, dan bermula Abu Talib ammuhu. Siapa Abu Talib? Ialah bapa saudaranya, pakmannya, pakman Rasulullah. Saudara bagi ayah dia Abu Talib ialah wa Abu Aliin, dan ayah bagi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Abu Talib ni ayah bagi Sayyidina Ali, orang tua Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali dengan Rasulullah adalah sepupu. Anak abang, anak adik, abang adik, sepupu. Abu Talib dua beradik dengan Abdullah. Dua beradik Abdullah anaknya Nabi kita Muhammad, Abu Talib seorang pada anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Abu Talib mata kafira, mati ia di dalam keadaan kufur. Dia mati di dalam keadaan kufur. Ini sabit di dalam hadis Sahih Muslim juga. Tetapi kalau kita tengok pun ada juga di sana problem hadis yang tersebut. Walau bagaimanapun surah
yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke atas Abu Talib ketika dia sakit. Rasulullah suruh dia mengaku mengucap dua kalimah syahadah dengan cara ringkasnya. Di masa yang sama Abu Talib nak mengucap, tetapi di sana ada Abu Jahal. Bila Abu Talib nak terima, Abu Jahal tekan buat soalan, atarghab an millati apa ni ajdadik au kama qal, adakah engkau benci Abu Talib, adakah engkau benci kepada daripada agama nenek-nenek engkau? Datuk nenek engkau dulu beragama dengan agama sembah berhala, sekarang engkau nak masuk Islam, nak terima Islam, benci ke tak mau terima mereka? Jadi perkataan tersebut membuatkan Abu Talib enggan daripada mengucap dua kalimah syahadah, rasa malu nak terima di depan Abu Bakar. Sekalipun dia yakin, dia selalu dia berucap dengan keyakinan dia tentang apa yang dibawa oleh anak saudara dia. Dia mempertahankan anak saudara dia sampai berjaya di dalam bidang dakwah. Dia kata walaqad alimtu bi anna dinna Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku yakin bahawa sungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama, sebetul-betul agama. Dia tak terima. Bila tak terima, itulah turun ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tak boleh hidayat wahai Rasulullah mereka yang engkau kasih, tetapi Allah lah yang menghidayat mereka yang dia kehendak. Maka hadis ini ada di dalam hadis sahih, tetapi ada problem dia. Problem kat mana? Ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, ayat ini ayat madaniyah. Ayat yang turun kemudian daripada Rasulullah hijrah ke Madinah. Abu Talib dia mati di Mekah, belum daripada Rasulullah hijrah satu tahun. Selepas mati Abu Talib, mati Khadijah, Rasulullah Isra, berlaku Isra dan Mi'raj di Mekah. Masa Rasulullah duduk di Mekah, ayat ini innaka la tahdi man ahbabta turun ke Madinah. Macam mana di dalam hadis ini cerita kata ayat ini turun tentang Abu Talib? Itu problem dia. Itu ilmu nama dia. Susah bagi kita. Kita tak kuasa dah nak mengatasi. Kena kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama. Kesimpulannya, di dalam kitab Imam Abu Hanifah ini, dia menghukum kata Abu Talib adalah mati di dalam kufur. Adapun dua ibu bapa Rasulullah, orang tua Rasulullah, mati di dalam fatrah. Kerana Rasulullah tak dakwah lagi. Abu Talib dia mempertahankan dakwah Rasulullah. Bukan Abu Talib, orang-orang Arab, Quraisy dan lainnya pergi jumpa dengan Abu Talib kerana Abu Talib sebagai agung di Mekah. Kerana dialah pemerintah menguasai orang Arab di Mekah. Bagi tahu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bagi tahu kepada Muhammad anak saudaramu apa dia nak tentang dakwah dia. Dia nak apa? Minta beradulah dakwah dia. Dia nak, kalau nak orang puan yang paling cantik lawan, pilihlah yang mana yang dia nak perempuan di dalam Mekah. Kalau dia nak harta banyak, kami nak hipung semua harta orang Mekah nak bagi kepada dia. Kalau dia nak jadi pemimpin raja yang tertinggi, apa, kami nak latih dia jadi raja untuk merintah Mekah. Dia nak apa anak saudara? Bagi tahu pada dia. Satu saja minta dia beradu dakwah dia tu. Abu Talib bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab kata, wahai pak mi aku, wahai pak saudara aku, sekiranya diambil matahari letak di sebelah tangan kanan aku, diberikan bulan diambil bulan letak di tangan kiri aku, kedua-dua perkara ini diberi pada aku, wallahi aku tak tinggal ini pekerjaan, aku nak teruskan dakwah. Abu Talib kata kan, teruskan aku di belakang kamu. Apa? Abu Talib tak kata awak-awak saya. Dia masih bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia masih tak terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah kata dia mati di dalam kufur. Wallahu a'lam. Wa qasimun wa tahir, dan bermula Qasim, seorang yang nama Qasim, wa tahir dan nama Tahir, wa Ibrahim dan seorang nama Ibrahim, kanu adalah mereka itu bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala anak lelaki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anak Rasulullah, tiga Rasulullah mempunyai tiga anak lelaki, Qasim, Tahir, Ibrahim. Kesemua itu mati di dalam keadaan kecil, tidak balik. Tak balik semua anak Rasulullah yang lelaki. Mati belum balik ke semuanya. Wa Fatimah wa Zainab, dan Siti Fatimah dan Siti Zainab, wa Ruqayyah dan Siti Ruqayyah, wa Ummu Kalsum dan Ummu Kalsum, empat ini kunna adalah sekalian mereka itu jami'an sekalian banati Rasulillah, anak-anak perempuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radhiya anhunna, dan minta Allah redha daripada sekalian mereka itu. Anak keturunan Rasulullah sampai pada hari ini daripada para habaib, para habaib di Yaman dan para sayyid-sayyid di Mekah, kesemuanya daripada keturunan anak perempuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui keturunan Sayyidina Hasan dan Husain yang anak bagi Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhunna. Itu kata ahlul bait bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib di atas kita kasih dan menghormati mereka. Cara salafiyah yang mengatakan dua orang tua Rasulullah masuk neraka, mereka cela juga para ahlul bait Rasulullah. Mereka kata tidak ada sanak, tidak ada apa ini, mereka tak suka dengan anak cucu, yakni perkara yang hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sana dengan dalil, dengan sanak yang jelas, dengan catatan yang jelas bahwasanya mereka itu adalah daripada ahlul bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hipungkanlah kami sekalian berserta dengan ahlul bait, hipungkanlah kami sekalian berserta dengan kekasih kami Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagakanlah kami dengan keberkatan mereka itu daripada apa yang menyesatkan kami. Amin ya rabbal alamin. Wa idza ashkala 'alal insani syai'un, dan apabila memberi muskil, memberi kesamaran di atas seorang manusia, syai'un ulis suatu perkara, min daqa'iki ilmi tauhid, daripada segala yang halus-halus daripada ilmu akidah, perkara yang menjadi kita muskil, kita tak berapa faham di dalam ilmu akidah, fayam bagilahu, maka sayyia baginya ay ya'taqida, bahwa i'tiqad, bahwa dia beriman fil hal pada masa sekarang, ma huwa sawabu indallahi ta'ala, barang yang ialah yang betul, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bila kita rasa ragu satu perkara tentang, misalnya tentang tangan, ya Allah, saya rasa ragu, macam mana Allah ada tangan, ada tangan ke tak ada tangan, rasa ragu, kita kena i'tiqad. Kata aku i'tiqad apa yang betul di sisi Allah. Allah kehendak dengan kata ya, tangan ini anggota ke atau bukan anggota kekuasaan, aku i'tiqad yang itulah. I'tiqad apa yang betul di sisi Allah. Yang sebenar aku tak tahu, hak Allah kehendak yang betul, aku pegang itulah. Itu kaedah Imam Abu Hanifah. Ila pegang begitu, i'tiqad begitu selama mana? Ila an yajida aliman, sehingga bahawa bertemu ia, berjumpa ia dengan seorang yang alim, fayas'aluh, maka tanya ia, akan dia boleh baca fayas'alah atas pada yajida, maka soal ia akan dia akan orang alim. Sampai bila jumpa orang alim, tanya, bila orang alim bagi keterangan, itulah akidah kita. Wala yasa'uhu, dan tidak meluasi akan dia, tidak harus akan dia ta'khirut talab, oleh mentakhirkan cari orang alim. Tutup orang alim tak boleh dia melewat-lewatkan. Allah, kita ini satu perkara yang kita taksir, kita buat tak minat, tak ambil berat tentang tajuk
ilmu agama kita, kita mentakhir dan kita tak ambil berat. Tinggal begitu, hak faham tak faham pun biar, hak faham begitulah kita pergi. Masya-Allah, ini kita kena godaan daripada syaitan. Kita pergi kepada klinik, pergi kepada hospital 3 bulan sekali, 2 bulan sekali cek darah tingginya, ceknya kecil manis, takut nak mampus. Cek semata. Adapun tajuk agama tak pernah cek pun. Biasa ramai-ramai ni 3 bulan sekali cek Fatihah dengan Tok Imam, cek akidah dengan Tok Guru. Dah semaya, semaya begitulah. Betul tak betul pun semaya begitulah buat. Tak pernah cek pun, seumur hidup tak pernah cek. Ni pun kebetulan saja. Kebetulan ada daurah. Dengarlah akunya, nak keluar pun malu, mari dah. Begitu saja. Bukan mari nak cek dah. Tu kitanya. Ini kecuaian kita, tak ambil berat kita dalam bidang agama. Kita kena cek. Kita belajar Fatihah, belajar Quran masa duduk dengan guru-guru biasa, bukan guru yang tak khusus yang ambil bidang Quran terus. Boleh jadi ada lagi kesilapan. Cuba tengok, saya perhati selalu. Saya perhati. Ini menunjuk kata kita tidak cek. Kadang dia baca ayat kursi, nak hambat hantu tak lari. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tak lari hantu, ya tahu mah ni baca apa tak reti dah, dia kata. Dia tahu dah baca apa tak betul. Wala ya'uduhu, tak betul. Ubah mana wala ya'uduhu, mana dan tiada ziarah akan Allah. Allah sakit, tiada ziarah oleh jaga langit bumi. Jaga langit bumi, Allah sakit, tak pergi ziarah Allah. Makna begitu. Mananya hantu nak lari? Yang betulnya hamzah, bukan ain. Kalau wala ya'uduhu jadi ain. Ini hamzah wala ya'uduhu. Ya'uduhu. Tak sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Apa dia an'amta 'alaihim? Tak betul. Yang betul an'amta 'alaihim. Dia baca nama Allah, Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Sedaknya irama dianya, tapi belak di dalam tu. Tak betul Al-Mubdi'ul Mu'id. Tak betul Al-Mubdi'u. Bukan Mubdi'u. Mubdi'u tu ain. Ini hamzah. Al-Mubdi'ul Mu'id. Bukan Mubdi'ul Mu'id. Tak betul. Tak cek kita. Kita pergi terus. Sebab masalah agama. Salah dalam agama dia kata tak mati. Kalau darah tinggi membawa mati. Hatulah ya ceknya. Nanti kita doakan, ya Allah, siapa tak faham agama minta mati. Ha tu barulah dia nak cek sikit. Siapa semaya salah minta mati cepat-cepat, ya Allah, kalau kita jadi rasul ke. Ada ya Allah, taufik dan hidayahlah kepada saudara kami semua untuk membetulkan dan berpegang teguh dengan agamamu ya Allah, dan sebarkan agamamu ya Allah di dalam negara kami yang kami cintai ini ya Allah. Jadikan penduduk negara kami ini jadi muslim ke semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wala yu'zaru bil waqfi fi, dan tidak diuzur, yakni tidak dimaafkan dengan tawakuf, dengan terhenti padanya. Kita nak duduk di atas pagar tak boleh. Kau ni biarlah, aku tak mau ke kiri, tak mau ke kanan, aku nak duduk kat tengah-tengah. Tak boleh duduk kat tengah, nama munafik nama dia. Kita mesti putuh, wa ima putih wa ima hitam. Kita nak turut ahli sunnah wal jamaah kah, kita nak turut salafiyah? Kita nak turut ahli sunnah wal jamaah kah, kita nak turut syiah? Kena putuh. Kita nak syurga kah dengan kau? Nak duduk tengah, ya tak ada tengah. Bukan syurga, bukan dengan kau. Akhirat aku tak mau masuk syurga, aku tak mau masuk dengan kau dah. Tak boleh. Tak boleh duduk tengah. Kena masuk syurga kita. Bila masuk syurga, tak boleh nak tawakuf, tak boleh nak duduk kat tengah. Kena cari, belajar biar kita berjumpa dengan kebenaran. Wa yakfuru, dan jadi kufur ia in waqafa, jika dia terperanjat, jika dia berhenti, break kat tengah. Tak boleh. Kalau kita bawa kereta, kita beradu kat tengah, traffic light tu. Itu tak boleh.
Tak boleh. Kita kena ambil jalan yang lurus, jalan yang tentu menyelamatkan kita. Kalau kita tak tahu, kita kena usaha cari jalan tu. Tak boleh nak kata biarlah pergi begitu. Wa khabarul mi'raj, dan khabar hadis tajuk mi'raj, naik Nabi ke langit sampai kepada Sidratul Muntaha, itu hakun benar. Faman raddahu, maka barang siapa yang menolak akan dia tolak hadis mi'raj, fahuwa dhalun, maka ia yang sesat, mubtadi', yang mengerjakan bid'ah. Orang itu kerja bid'ah, kerja yang salah. Wajib kita terima mi'raj Nabi. Wa khurujud dajjal, dan keluar dajjal. Wa ya'juj wa ma'juj, dan keluar ya'juj dan ma'juj. Wa tulu'u syamsi, dan keluar matahari, naik matahari, min maghribiha, daripada sebelah maghrib, sebelah jatuhnya. Wa nuzulu Isa alaihi salam, dan turun Sayyidina Isa alaihi salam, minas sama', daripada langit. Wa sa'iru alamati yaumil qiyamah, dan yang lain lagi daripada alamat-alamat, tanda-tanda hari kiamat. Alama waradat bihil akhbarus sahihah, mengikut apa yang datang dengan dia oleh hadis-hadis yang sahih, kesemua itu hakun kain, suatu yang benar, yang tentu berlaku. Dajjal akan berlaku. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pak ni Rasulullah suruh minta dengan dia, atau suruh kita pohon dari Allah supaya Allah bagi pada kita di akhir sembahyang. Bila sesudah tahayyat baca fil alamina innaka hamidum majid, hampir-hampir wajib minta Allah memberi perlindungan daripada empat perkara. Daripada azab kubur, daripada azab neraka jahannam, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah dajjal. Tentu dajjal ni akan datang. Tanda kiamat munculnya dajjal, keluar dajjal. Di antara tanda kiamat, matahari berpusing naik sebelah balik barat. Di antara tanda kiamat, Nabi Isa akan turun membunuh dajjal. Nabi Isa akan turun. Sekarang Nabi Isa berada di langit. Dia akan, Allah akan menurunkan dia pada akhir dunia. Tanda-tanda kiamat itu mengikut apa yang Nabi khabar di dalam hadis. Wallahu yahdi, dan Allah sahajalah yang menghidayatkan, mayyasha, mereka yang dia kehendak, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang betul. Allahumma hdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, daripada para-para nabi, para-para anbiya, para-para yang sangat benar, dan para syuhada dan para as-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan bagi mereka yang engkau merka ke atas mereka itu Yahudi, iaitu daripada kumpulan Yahudi. Waladhalin, dan bukan jalan bagi mereka yang sesat, iaitu daripada kumpulan Nasara Kristian. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan demikian intaha, selesai Kitabul Fiqhil Akbar, Kitab Fiqh Akbar lil Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita melalui sedikit sebanyak tentang tajuk akidah yang dibentang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan berkat Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh ilmuwan ahli sunnah yang lain, kita minta Allah Subhanahu wa taala tunjuk hidayah kepada kita jalan yang betul, dan minta Allah mematikan kita di atas jalan yang betul yang menyampaikan kita kepada rahmatnya, syurganya. Dengan itu saya ijazahkan dengan secara saya terima dengan secara umum, ijazah umum, tidak dengan secara khusus, Kitab Fiqh Akbar ini daripada guru saya, khususnya Syekh Mustafa An-Nadwi Al-Masri. Ajaztukum. Dengan itu kita selesailah daurah kita pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbighfirli. Amin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan 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 nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzab jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.